Halo, halo, selamat datang di video saya. Udah lama nih gak muter-muter, sekarang gue baru nyampe di Kebayoran Lama. Dan gue janjian sama beberapa orang. Untuk barang pertama yang gue beli itu, gue beli kaset. Yang pertama ada kasetnya Boxcar Racer. Kaset Pang ya, Pang dari 2002 kalau nggak salah. Salah satu membernya dari Blink 182, pokoknya Blink 182. Gue beli ini 20.000 ya, 20.000. Yang kedua gue beli kaset indie Indonesia, judulnya Disastro. Dari 100 di kota ini, lepaskan diri, hindari waktu. Dari 100. Nah ini kasih jarang juga nih, ini gue beli agak mahal, 50.000. Nah ini gue lagi mau coda lagi nih. Mas Gu. Mas Gu. Pesanan saya di bawah, Mas Gu. Yang kamera, ini yang kamera. Nih, sekarang gue mau beli apa? PlayStation 1. Nah, PS1. Nah, ini PS yang gue beli. Oke, yang kedua gue itu beli PlayStation 1. Atau PS1, PS generasi pertama, keluaran kedua ya kan? Ini gue beli kelengkapan cuman mesin dan adaptor kondisi normal, harganya 200.000. Kondisi siap main, jadi gue tinggal tambahin stick aja, tinggal main. Oke, suasana tadi barusan aja kelar hujan. Jadi gue gak bisa keliling terlalu banyak. Sekarang gue akan ke depan. Kita lihat di depan ada apa. Keadaan setelah hujan. Iya, nggak hujan. Mana nih, Onin? Wih, ada game gear nih. Oke, jadi gue udah sampai di toko temen gue. Hah, ternyata dia punya ini, cuy. Punya Sega Game Gear. Konsol handheld jadul. Keluaran nih, gue janjinya sebenarnya kesini tuh janjinya tujuannya mau beli ini nih, Lomovis Eye. Jai, kalau keker nih, kalau keker deh keluarnya Fish Eye, mantap dah. Nah, jadi sih, sebenarnya toko ini berantakan tapi barangnya nayamul ilakes. Tapi ini handphone gimana sih? Soalnya pakai handphone jadi gambarnya nggak jelas. Bisa jadi duit dijual. Aneka macam speaker, lain-lain. Sabos, alat-alat, sabos lagi. Banyak juga nih alang di barang ini. Ini kardusnya tuh kardus besar. Oh ya, ini kardusnya nih. Kardus barang yang dulu dulu. Wih, ada Nintendo Switch loh. Berapa duit? Ini kardusnya nih. Hah? Wah, ada Fuji Instax nih. Instax print pakai Bluetooth kan ini ya? Wifi. Tapi pakai Wifi. Oh, udah nggak jauh Bluetooth ya. Langsung nge-print jadi begini nih. Instax Share SP2. Oke, back to business. Gua beli ini 300.000 nih. Oke, akhirnya selesai bernegosiasi dan yang gue beli itu Game Gear sama kamera Lomo Fisheye, dan ada tambahan gue beli CD-nya White Shoes and the Cockles Combo. Coil. Kelihatan ya? Pokoknya gue belinya coil, belinya CD coil, CD White Shoes. Tuh. Udah habis, itu udah habis. Pulang. Mana muka lo, Madin? Mana sih muka lo? Ya. Makasih, Bang, ya. Ya oke, okay. Sip. Let's go. Aduh, kita pulang. Yuk, dah. Bang, makasih, Bang, ya. Dah. Gua lagi cobain. Kita start rasanya. Kalau gambar di TV-nya garis-garis gitu, ini cuma dari efek kamera ya, karena memang kalau ngerekam
video ke TV tabung itu susah. Ini normal nih guys. Aja. Oke, kira-kira gitu aja deh video dari gue. Buat lo yang suka, boleh di-subscribe. Yang gak suka, ya lo dislike aja, gak masalah. Ya pokoknya intinya santai aja, baca doa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa follow Instagram gue di Lava Krida. Ya, jangan lupa di follow-follow dong. Dadah.